Kediri bersolawat sebagai bentuk ajakan Pemkab Kediri kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun moral yang lebih baik lagi. Dikatakan oleh Camat Pare yang juga hadir langsung dalam acara tersebut bahwa Kediri bersolawat bertujuan mewujudkan masyarakat yang religius sehingga dapat menjadi masyarakat dengan akhlak mulia. Tidak lain tujuan daripada pemerintah Kabupaten Kediri memfasilitasi ini untuk mewujudkan misi dan visi Kabupaten Kediri mewujudkan masyarakat yang religius, diantaranya adalah dengan membentengi anak-anak muda yang kedepannya sebagai generasi penerus daripada pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Kediri. Kalau dengan digiring acara seperti ini, insya Allah mereka akan menjadi generasi muda yang bermartabat, tangguh, berakhlak mulia. Yang menginginkan syafaat Rasulullah, angkat tangannya yang tinggi. Semangat masyarakat Kabupaten Kediri terhadap adanya acara solawat bersama ini memang patut diapresiasi, baik dari kalangan muda, dewasa, bahkan mereka yang sudah lanjut usia tanpa antusias melantunkan solawat. Yang masih berteduh, turunlah kembali layan semuanya kepada air hujan, karena ini adalah air hujan rahmat. Assalamualaikum.
Kita lihat bersama pada malam hari ini bahwa kerjasama sinergi masyarakat dengan pemerintah luar biasa. Kita lihat bersama pada malam hari ini, ini acara yang pertama tapi sudah mengundang ribuan massa, dan mudah-mudahan untuk acara-acara berikutnya, tahun-tahun berikutnya akan tambah lebih baik lagi.